pastilah anak-anak muda Aceh pasti suka minum kopi. Nah, awal mula belajar roaster atau manggang kopi itu sebenarnya salah satu beruntung juga sih, salah satu anak Aceh yang pernah belajar roaster sama master roaster di Philadelphia di Amerika Serikat. Nah, saya di sana sekitar 3 mingguan lah. Satu hal yang paling terkejut pas pertama kali sampai ke gudangnya mereka, saya ngelihat ada biji kopi yang tulisannya kopi Gayo. Nah, kita bisa bayangin kopi yang orang tua kita, nenek kita, bangsa kita yang menanam kopi tadi, tapi secara industri, secara komersil itu suksesnya dengan orang-orang yang luar. Nah, saya tanya sama dia, kenapa kopi? Apakah ada pokok kopi di Amerika? Dia jawabnya santai, no, tidak ada ini. Tidak bisa tumbuh di sini pokok kopi. Hati sedikit tergores sih sebenarnya. Di tempat daerah yang nggak hidup kopi, tapi mereka sukses membangun industri kopi atau bisnis kopi. Lalu saya tanya sama dia, sebenarnya apa sih kiat-kiat kok bisa Amerika segitu populernya dengan dunia kopinya mereka? Salah satu, mereka punya teknologi. Mereka punya mesin pemanggang yang bagus, pekerja yang cukup profesional dalam bidang kopi, dan mereka mau invest besar-besaran hanya untuk ngeracik kopi. Itu awal mula dasarnya saya semakin terinspirasi untuk buka konsep warung kopi di mana ada mesin roasting sendiri, ada alat mesin sendiri. Supaya apa? Karena kualitas, konsistensi kopi itu saya sendiri yang pasti harus tahu. Makanya saya nggak pernah beli biji kopi yang sudah di roasting. Saya ngerosting sendiri. Kopinya mengatakan jadilah seperti kopi, karena di saat pahitnya aja dicintai, apalagi waktu manis. Espresso Marwah Hindatu atau kopi Marwah Hindatu. Nah, kopi Marwah Hindatu ini sendiri sebenarnya sedikit unik namanya. Ada beberapa orang yang sedikit terkejut kenapa ada nama Marwah Hindatu. Ya dulu orang-orang tua kita, nenek kita pernah bilang kalau sakit kolesterol, asam lambung atau rasa capek, minum aja pinang atau mengunyah-ngunyah pinang. Nah, terinspirasi dari pinang tadi, akhirnya saya coba ngeracik gimana pinang bisa diminum sekaligus sama kopi. Nah, kopi pilihan sendiri ini pakai biji biberi. Kata orang, biberi ini biji jantan atau biji bisa membangkitkan stamina. Tapi secara riset ilmiah itu belum ada pendapat umum.
Nah, kemarin pertama buka udah kita cobain mungkin sekitar 20-an orang lah. Dan pendapat umum mengatakan bahwa mereka juga merasa lebih segar. Makanya kita buat menu khusus, ya bisa dibilang kopi herbal, tapi sedikit unik karena ada daun sirih, ada kayu manis, ada madu, ada pinang nyen itu pinang muda yang dikeringkan. Nah, setelah proses pengeringan, kita ekstraksinya sekaligus dengan mesin espresso. Jadi sekali minum. Rasa yang unik. Anda bisa minum sekaligus kopi, pinang, kayu manis, aroma daun sirih dan madu dalam satu takaran. Salah satunya 98% menu kami tidak dinominasi oleh sirup. Kami non sirup. Kalau Anda pesan kopi lemon, kami pakai buah lemon segar. Anda pesan kopi anggur, kami pakai anggur segar. Anda pesan buah-buahan Helena, kopinya semua dicampur dengan buah segar tanpa ada sirup. 98% non sirup. Dari mungkin 70 menu, hanya 3 atau 4 menu yang pakai sirup. Yang lainnya non sirup. Sekalipun kopi itu sudah dicampur-campur hingga menciptakan rasa tertentu. Dan pastinya satu lagi nih, mari ngopi. Mari ngopi.